penampakan ileng-ileng ini. Ini saya sudah dapat tadi dua ya, ini dan ini lagi satu. Seperti inilah penampakannya ya sobat ya. Ini dia ileng-ileng dan ukuran sih lumayan bagus ini sobat ya. Halo, selamat sore para sahabat pecinta bonsai, para sahabat sehobi. Salam bonsai Bali ya. Oke sahabat bonsai, pada kesempatan sore hari ini saya mau berburu bahan bonsai nih sobat ya. Untuk target saya sore hari ini mau mencari ileng-ileng ya. Moga-moga di sini saya mendapatkan ileng-ileng. Ini adalah spot kemarin ya, yang saya dapat rukam bagus-bagus itu ya. Dan sekarang saya nyoba mau nyari ileng-ileng, dan kemarin juga saya menemukan di sana ada ileng-ileng yang bagus ya. Saya akan coba dongkel itu, apakah bagus motifnya atau jelek atau bagaimana. Inilah spotnya ya sobat ya, saya akan coba cari di sini. Oke. Seperti apa keseruan saya berburu bahan bonsai pada sore hari ini? Jangan lupa ya like, comment, share, subscribe-nya teman-teman, dukung terus channel saya dengan bonsai Bali biar channel ini bisa berkembang. Oke sobat bonsai, di sini saya menemukan ileng-ileng ya. Untuk ileng-ileng seperti ini daunnya. Nah seperti ini, kecil-kecil ya. Dan ini bisa semakin kecil ya untuk bonggol di sana ya. Kita akan lihat dulu seperti apakah bonggolnya. Nah kurang lebih seperti itu penampakannya sobat ya. Aduh, seperti itu meliuk dia ke bawah, tapi masih kecil seukuran gagang cangkul itu, lebih kecil lagi. Jadi saya akan biarkan dulu ya. Kita akan coba cari dulu yang lain, nanti kalau nggak dapat baru saya akan nongkel yang ini. Oke sobat, kita cari dulu ya. Ini motif air terjun bagus ini. Oke, tetap semangat, kita cari lagi. Sobat, ini adalah ileng-ileng ya. Cukup lumayan besar, tapi karakter tidak ada ya, cuman lurus saja. Ini saya tidak ambil ya. Saya mau coba cari-cari yang lain lagi ya, mungkin ada yang lebih menarik, lebih eksotik, baru saya akan dongkel sobat ya. Kita cari-cari lagi. Oke, semangat. Alasnya hilang-hilang ya, ini hilang-hilang semua tuh sampai ke atas hilang-hilang. Dan ini juga, ini sudah bekas dipotong orang. Di sini ada besar sekali, kemarin sudah dipotong sama orang ya. Ini tuh, ini sampai ke atas sudah diambil sama orang ini hilang-hilangnya. Ini dia batangnya sebesar ini sobat ya. Jadi ini udah diambil orang ini. Oke, kita akan cari-cari lagi. Moga-moga nanti menemukan yang oke ya. Eh sobat, semangat semangat semangat, semangat. Sobat bonsai, di sini saya sudah menemukan ileng-ileng ya. Ini dia, motifnya sih lumayan keren ini perakarannya sobat ya. Mantap ini. Perakarannya ini tadi cabang yang kesini-sini, makanya saya potong. Ini perakaran sudah lumayan jos ini sobat ya. Jadi saya akan dongkel dulu ini, jadi saya jadikan satu nanti ini. Keren sih ini motifnya. Oke, tetap semangat, salam satu hobi, salam bonsai Bali. Thank you.
Oke, sahabat bonsai, setelah saya bersihkan kurang lebih seperti inilah penampakannya ya. Ileng-ilengnya dengan perakarannya yang sungguh mencengkeram sekali dan eksotik ya. Ini dia ileng-ileng ya, sobat. Oke, tetap semangat, saya akan cari lagi ya, berusaha cari yang mungkin yang lebih berkarakter. Moga-moga nanti menemukan yang lebih berkarakter. Oke, sobat. Oke, sobat, ini saya dapat lagi satu ya. Bongolnya lumayan mantap ini sobat ya, untuk ukuran mame. Tuh, tanam begini juga bagus. Udah begini juga bagus. Aduh, matanya sedikit melintir ini. Tuh, mantap sekali ini sobat ya. Oke, saya dapat baru dua ya. Kita akan cari lagi. Tetap semangat, salam satu bisa salam bonsai Bali. Oke sobat bonsai, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi lupa saya merekamnya. Ini dia ya, lagi satu ini penampakan ileng-ileng ini. Ini saya sudah dapat tadi dua ya ini. Dan ini lagi satu. Seperti inilah penampakannya ya sobat ya. Ini dia ileng-ileng. Dan ukuran sih lumayan bagus ini sobat ya. Tuh, mantap ini sobat. Untuk karakter batang ini sudah dapat sekali ya. Inilah ileng-ileng sobat ya. Jadi saya akan perbaiki dulu. Oke, ini tampilannya sudah lumayan oke sobat ya. Untuk ileng-ileng ini dia. Tuh, karakter batang dapat. Oke sobat, saya akan perbaiki dulu ya. Salam satu hobi, tetap semangat. Jangan lupa subrek-subreknya sobat ya. Oke. Oke sahabat bonsai, untuk sementara kurang lebih seperti inilah motifnya ya. Ini dia yang akan saya tanam motifnya, kurang lebih seperti ini ya. Ini juga sudah bagus. Nanti kaki-kakinya sudah dapat ya. Ini akar yang di sini mungkin nanti saya potongin, terus yang ini saya bawa ke belakang turun, yang ini juga saya bawa turun ya, biar seimbang ya. Saya sudah dapat dua ya, sebenarnya tiga ya, tapi tadi oleh bapak petani karena dilihat karakternya bagus, jadi beliau minta satu diambil satu ya, karena beliau belum punya katanya bonsai ileng-ileng yang berkarakter begitu, jadi beliau ambil satu. Jadi ya saya kasih aja untuk berbagi ya sobat bonsai ya, sama hobi. Nah, dan ini lagi satu sobat bonsai ya. Nah, ini dia lagi satu ya. Sini saya sudah mendapatkan dua bahan bonsai ya sobat bonsai. Nah, lebih karakternya seperti ini ya, satunya dengan perakarannya yang lumayan rapat sekali ya. Oke, saya akan perlihatkan. Nah, kurang lebih seperti inilah penampakan bahan bonsai jenis ileng-ileng yang saya dapatkan ya sahabat bonsai ya. Oke sahabat bonsai, karena ini hari udah sore, jadi saya akan akhiri berburuan bahan bonsai saya pada sore hari ini. Saya sudah dapat dua bahan, sebenarnya tiga, dan tadi diambil sama bapak petaninya satu ya sahabat bonsai ya. Oke sahabat bonsai, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe nya ya. Nah, dukung terus channel ini biar saya lebih semangat berkarya, biar channel ini bisa berkembang untuk menghibur teman-teman sepenghobi bonsai seluruh Nusantara ya. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Salam satu hobi, salam bonsai Bali, see you on next video ya.